Masuk ke kandang guys, gajahnya. Oh, abang-abang ini semua santai aja bawanya. Udah berkenalan bertahun-tahun. Jadi sudah jinak. Bandel anaknya. Oh, diikat ya. Oh. Bandel makanya diikat supaya jangan keliuran. Wih, langsung jinaknya diam, bilang diam, berhenti. Kayak aja kita lah. Kira enggak aku Bang Mes pergi kamu dari situ. Lau kari pulau las kari kakak lo. 500. Kujak Bang pakai ini, Bang. Cak kandang nak, Bang? Kandang nak. Oh, siar ai, Bang. Oh, itu kandangnya. Oke, enggak. Oh, berarti masuk kandang. Albertina. Kalau Spanyol kape. Lagi makan. Ah, makan itu. Pelepah sawit. Ada orang tinggal sih. Ada orang tinggal kan namanya bareng-bareng. Jadi kita relah. Oh, lagi makan ini ya. Kembali lagi mereka itu tubing. Oke sobat, ini dulu informasi kita mengenai gajah ya. Ini ada informasinya. Bisa teman-teman pause ya. Oke. Oke. Bisa teman-teman pause, perbesar supaya tahu apa informasinya. Oke. Ini dia karakteristik fisik dan perilaku gajah Sumatera. Ini apa yang dapat disaksikan dan pelajari di kandang tidur gajah. Ini memandikan dan meminumkan gajah. Oke sobat, jadi ini semua gajahnya dididik dengan baik, dirawat dengan baik. Oke. Ini semua ini seperti ini bekas pembakaran supaya tidak terganggu ya. Oh. Ini apa Om? Bersih-bersih Om? Sampah. Oh, sampah. Sampah yang dari kumpulan pagi tadi. Oh, dibersihkan. Iya. Jadi diajak juga bekerja ya. Nah, gajah aja bisa diajak untuk bekerja. Masa kita manusia tidak menjaga kebersihan? Pelajari juga dengan gajah tuh, pintar dia. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, Chris. Oh ya. Nah itu gajah aja bisa diajak untuk kerja, masa kita manusia itu masuk kerja sobat. Nah, itu gajah aja mau diajak bekerja, masa kita malas bekerja sobat. Nah.
Enggak ditangkapnya ya. Takut juga dia, harus pakai perintah. Itu apa ini bang? Panganan lah. Panganan. Oke. Lihat itu gajah aja kerja dan makan. Manusia maunya makan aja pas kerja. Ini jadi perenungan buat kita ya. Siklus reproduksi gajah Sumatera. Ini perlakuan pola dan jenis pakan gajah Sumatera ex situ di kandang tidur area penempatan malam hari. Jadi untuk makanannya sobat. Oke. Demikian dulu ya. Informasi kita. Jadi tempat penangkarannya. Lagi makan tuh. Oke. Kita back to home. Back to kita. Usur bang ya. Oke. Okay. Makan apa dari? Pernah itu kalau nanti kalau itu banyak itu. Iya, karena bandel kayak makan ikatnya. Ah, si butuh lo. Sialah. Kini. Malah bawa batang tualah dah. Eh, nana tak bandel. Oh. Bang Krisnya nanda ingin. Lah. Pelepahan nak. Oh. Sini amot nak akan mentala bang. Si Krista ada yang ketemu dengan pertama. Iya. Yang lain betina semua. Oke. Oke sobat. Kita mau ke sana ya. Ke khusus tempat kantornya. Pusat start apa tadi bilang namanya ya? Start lah. Melalui jembatan nanti saya videokan lagi. Jadi bisa teman-teman saksikan semua. Keturangan kita di tangkahan. Oke sobat, terima kasih sebelumnya ya. Jaga kesehatan. Ois, halo guys. Oh, oh supaya dia bisa minggir. Nurukannya harus nyerang. Iya benar. Oke. Oke, istri saya sudah puas melihat gajah guys. Padahal di kampung kami juga ada gajah. Tapi karena tempat, tapi karena di sini tempatnya sudah terawat jaga jadi kami kesini. Oke sobat, oke. Selamat menyaksikan video kita selanjutnya ya. Nanti teman-teman bisa menyaksikan juga video kita yang lain sobat. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam sehat, salam luar biasa, salam berkarya, salam menjadi produk sukses kita semua. Thank you. Selamat menikmati video kita sobat. Thank you. Terima kasih telah menonton video kita. Thank you.